Seorang karyawan toko emas di Deli Serdang, Sumatera Utara mencuri 10 gram emas dari tempat ia bekerja. Aksi karyawan itu terekam kamera pengawas toko. Ini sekarang di sini. Rekaman kamera pengawas menunjukkan pencurian oleh salah satu karyawan toko emas di Jalan Irian, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku mencuri 10 gram dari emas yang dititipkan pelanggan ke pemilik toko untuk ditempa menjadi gelang. Pemilik toko kemudian meninggalkan emas ini. Tak lama kemudian, ketika ia kembali, plastik berisi emas yang ia letakkan di atas meja telah hilang. Merasa menjadi korban pencurian, pemilik toko membuat laporan pengaduan ke Mapolsek Tanjung Morawa. Emas diletakkan di meja, cuman Alwi mengambil emas tersebut dan menyembunyikan di kantong belakangnya. Polisi telah mengetahui identitas pelaku dan kini pelaku diburu tim Reskrim Polsek Tanjung Morawa. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.